dah raya tak lama lagi dan pembentukan kabinet tu perlu mengambil masa perlu apa mengambil masa yang tidak boleh panjanglah. Adakah kabinet bayangan kerajaan teknokrat itu ataupun apa ni individu-individu itu telah ada bayangan telah ada pada waktu ini? Saya tak perlu sebut nama-nama, tak perlulah, cuma ada ataupun tidak pada waktu ini. Terima kasih. Kenapa kita tak buat kabinet bayangan? Nabi kita ajar tak buat kabinet bayangan. Nabi ajar kita. Bila Nabi nak buat negara di Madinah, Nabi berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kabilah Arab. Pemimpin Bani Amir. Nabi kata, sila sama dengan kami, kita tegakkan negara Islam. Kalau Islam menang, Allah Ta'ala beri kesenangan. Ha? Lalu tanya, apa jawatan kami? Siapa pemimpin? Siapa ini? Nabi kata, Al-Mudillah yutih mayyashah. Ha? Itu kemudian Allah kita, bila sampai masa kita akan buat. Bila saya kaji, macam mana Nabi buat macam ni? Saya kaji, rupanya Allah Ta'ala turunkan Taurat sekaligus. Taurat diturunkan sekaligus. Ha? Bila sampai masa Bani Israel memimpin negara, mereka tak ikut Taurat. Adapun orang Islam, Allah Ta'ala turun dengan Al-Quran dengan berlakunya sebab-sebab. Ha? Bila ada sebab, tak turun sekaligus. Bila ada sebab, turun ayat. Ada sebab, turun ayat. Bila ada sebab, ayat tak turun. Menandakan Allah Ta'ala izin kita bermusyawarah. Bahkan dalam masalah kabinet, apa yang menarik zaman Nabi? Zaman Sayyidina Umar apa yang menarik? Sama latih Abu Musa al-Asy'ari pegang satu jawatan. Kehakiman tak silap saya. Oleh kerana Abu Musa ini dia bukan bidang kehakiman masa itu. Lalu dia kata, saya tak mahu jawatan ini. Sekarang ini dah, dia nak kalau orang bagi. Tak layak pernah juga. Ini jadi masalah. Sebab itu, kita akan ambil kira semuanya. Di mana rahsia kita tidak meletakkan kabinet bayangan? Kerana ini adalah amanah. Mereka yang terima amanah ini mestilah diteliti. Dilihat perjuangan dia. Perjuangan dia sebelum kita menang. Sejauh mana khidmat dia, kita tengok dulu. Jangan belum ada orang tugas, dah beri tugas pada dia. Belum menang lagi. Itu perhatian kita, wallahualam. Terima kasih untuk ucapkan kepada Ketua Kabinet Kita yang berhormat Dato' Sri Tuan Guru Haji Abdul Jawab.